Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So sekarang aku berada di Kajang. Aku ada mission sikit lagi ni. Mission aku nak pergi buat barang sikit kat motor aku ni. Barang apa tu, korang kena stay tune lah, tunggu lah. Tak boleh bagi tahu sekarang. Tak adalah buat barang apa pun, bukan nak bagi power ke apa ke motor ni kan. Alah, buat biasa-biasa je. Sebab motor ni nanti aku akan bawa balik ke Melaka besok. So aku nak hantar pergi servis, tengok macam mana je lagi. Kalau kedai kedai yang aku nak pergi ni tak lama, insyaAllah boleh buat semula hari ni. Kalau tak, besok pagi kena keluar balik buat. And then tengah hari macam tu aku kena balik ke Melaka lah. So aku harap view semua okay. So aku tak nak cerita panjang. Sebelum aku teruskan perjalanan aku ni, pastikan korang dah like dan subscribe, tanda korang support aku. So jom kita layan timelapse. Let's go. Banyak orang? Tak banyak lah. Tak banyak lah. Oh ya. Yeah. Bawa motor ni ya. Bawa sepu lah. Bawa sepu. So aku baru je sampai dekat kedai Adi Cushion. So ni tempat aku nak buat seat motor aku lah. So aku Y15 punya seat, kalau original kilang dia keras lah. So dia tambah lapis sikit lah kat sini. Thank you.
term eh, dekat brother Adi Hussein. So servis yang Abang Adi buat memang terbaik. Banyak budak-budak motor hantar dekat dia buat seat. Dia akan lapik span baru atas seat lama kau, bagi seat lama kau tu lembut sikit lah. Oh, tadi pun aku datang dah ramai orang, so kena tunggu sikit lah. So kalau korang, pada korang yang nak datang buat seat, korang boleh datang hari-hari tak silap aku. Nanti aku akan letakkan gambar screenshot yang aku screenshot tadi kat kedai. Dia start 11.30 sampai pukul 9.30 malam. So kalau korang nak datang awal, datang awal lah kan, pagi tu. Tak payahlah tunggu lama-lama. Maknanya datang dalam 10.30 ke, sampai cun-cun kan. Kalau korang datang lewat, tunggu lah. Sebab kedai dia memang ramai orang, so memang kena menunggu sikit. So aku buat tadi untuk wife aku. Sorry lah, motor ni bising pula. Motor aku tadi buat dalam RM50. Lapik span baru RM50. Kalau kau nak custom yang lain, aku tak pastilah. Tapi yang untuk lapik span baru RM50. Berbaloi lah harga tu dengan apa ni, hasil kerja Abang Adi tu. Memang berbaloi. Dia punya buat pun kemas, lepas tu dia pasang balik pun kemas, tak ada masalah, tip top lah. So besok aku akan balik ke Melaka. Dari Kajang ke Melaka aku akan review lah seat ni macam mana. Adakah lembut ataupun dia still sama macam seat yang lama. Aku harap dia lembut dan boleh tahan lama lah. So itu je aku nak cerita. So sekarang ni aku nak pergi ke Kajang, nak buat fork aku jap, service fork. Nanti korang layan lah aku punya time lapse dia. Okay. So guys, buat masa ni ada kelembutan sikit dekat aku punya seat ni. Alhamdulillah, untuk jalan yang dekat lah. Tapi jalan yang jauh belum tentu lagi kan, besok baru boleh review tempat yang jauh lah. Tengok macam mana, jauh pun tak jauh lah, sini pergi Melaka je pun kan. Tapi boleh lah, ni jauh juga lah. Aku pergi kerja sini pergi KLI, patah balik pergi balik kan. Oh dah sakit punggung lah, punggung aku boleh jadi petak tau. So
topik yang sama, budak-budak hantar budak-budak Kajang. Tak tahulah budak-budak Kajang ke tak kan. Tapi setahu aku budak-budak Kajang ni memang hantar motor, tukar tayar, modi semua dekat dia lah. Sebab dia pun buat modi motor juga. So Daniel Garage ni baru je pindah dekat area Kajang ni. Sebelum ni dia beroperasi di Taman Koperasi Q-Pack. So mungkin dia cari kedai yang berhadapan dengan jalan raya, so orang boleh nampak lah dia punya kedai. So ya, yeah, aku nak pergi turunkan fob. Dalam masa yang sama aku nak tanya dia, dia boleh servis fob sekali tak? Sebab aku punya fob ni kalau langgar lubang ke apa kan, dia entah bunyi kuat lah. Tanya dia sekali dengan servis ke tak. Kalau sekali dengan servis, dia cun lah kan harga tu RM45. Nanti lah aku tadi dia tanya, aku tanya dia, dia cakap turun fob dalam RM45. Dia ikat balik part skru lah. Tak pasti macam mana dia ikat part skru, sebab ada certain-certain orang yang dalam YouTube cakap boleh ikat dua je. Tak tahulah kalau dia lay lubang asal tu bagi besar sikit untuk ikat skru kan. Apa, kita sama-sama saksikan jadi layan ya. Let's go. Assalamualaikum. Turun fok lah. Tentang lah. Turun sekali dengan servis kan? Servis tak kena aku, turun dengan crash kan? Oh iya kan, kan. Di ikan 4 skru? Ikan 4 skru. Tapi kita pakai skru asal lah, kita pakai skru asal. Kalau pakai skru asal tak boleh kan, tak muat kan lubang kan? Kalau kita turun kan? Right. Koleksi-koleksi apa ni? Payah kat sini. Aku rasa pun harga pun berpatutan. Apa nanti aku? Apa nanti aku? Screenshot kan dia punya, apa tu? Screenshot dia punya IG. Come on, Daddy.